Cacahau, Wochao, Shafi. Saya Okay, asal so dari sekarang, Tapak. okay, so Shafi bekerja sebagai apa tu? Saya kerja sebagai pegawai perubatan, doktor. Oh, doktor. Nak tahulah kenapa Shafi tertarik nak belajar bahasa Mandarin? Sebab kerja saya memang banyak komunikasi dengan orang, jadi sangat penting untuk saya memahami apa sebenarnya pesakit saya ataupun orang yang saya jumpa hari-hari untuk cakap dengan saya. Kadang-kadang orang yang saya berurusan tu ada kekangan dalam berbahasa bahasa Melayu maupun bahasa Inggeris. Kebanyakan mereka lebih mudah bertutur dalam bahasa ipun dia orang, jadi bahasa Cina lah, bahasa Mandarin. Nah, jadi adalah baik untuk saya untuk ambil inisiatif untuk belajar bahasa Mandarin supaya saya boleh lebih memahami mereka. Wah, wow, senampak tu. Okey, so pakai kita nak tahulah Shafi dah habis untuk CIC kelas ke? Ah, dah habis lah CIC. Okey, dah register untuk level A. Ya. Okey, so boleh kita tahu tak Shafi belajar dengan Laosha mana tu? CIC dengan FIFA Laosha. Untuk yang A, saya register untuk belajar dengan Maggie Laosha. Wow, so apa pengalaman Shafi belajar dengan Maggie Laosha? So far, okay lah, seronok actually. I think most of the Laosha actually approachable, and then they are really friendly, and they know that we actually bukan native speaker, so they don't judge us lah too much, which is the most important part, because most of us yang first timer actually quite shy, malu sikit. So bila ada orang slowly guide us yang memang takes time untuk learn new things, actually very good. Betul. So far kan kita punya Laosha dekat sini semua best. Okay, so dekat sini kan nak tanya Shafi lah, apa kelebihan yang paling Shafi suka dekat Kung Kuan ni? Okay, actually banyak benda yang baik from Kung Kuan. Number one, the teaching staff lah. Laosha yang sebab saya join CIC class, very friendly and easy to approach, and then give a very clear and direct guidance. And then the student portal itself is actually very interactive and very easy to understand. Betul, betul. Okay, so ha, nampak tu dekat sini Shafi bagi banyak point eh, kenapa dia nak belajar dekat Kung Kuan, dah banyak kelebihan yang ada dekat Kung Kuan. Okay, so kita say gongsi untuk Shafi.